Lah iki engko nek ora tangene engko apa dudu kenangan cah. Ya yo ngono Mbak Putri. Iya. Jangan lupa subscribe channel saya. Oke. Saya sudah punya channel ya. Oke, channelnya apa, Kak? Mbak Putri Wahyu Ningtyas. Bisa dicari. Gimana Mbak Mel, kita cari spot apa ini kira-kira ini? Kita akan mencari spot yang view-nya ada gunungan, terus ada rumah-rumah. Yo, sekali-sekali dolan-dolan rencana bertahun-tahun baru bisa terlaksana dari 5, 7, 10 tahun yang lalu. Dan ini kita agendakan jojakan dit rande dit putek putek mangkat wong duedian cah-cah. Ini disponsori sama Karang Taruna Jaya Muda Sido Bangun dari Dukuh Getas Rikil Garangan Wonosamudra Ibalah. Nah di hari ini kita mau healing dikarenakan di kemarin di bulan Agustus banyak sekali kegiatan dan juga lomba orang hajatan karena pada capek pikiran lelah dan akhirnya kita mengagendakan dolan bareng bersama Karang Taruna. Nah ini ya, mungkin iuran gak seberapa, yang penting kekompakannya. Nah ini komando nih Mas Putra, Mr. Iwan. Iku geng. Oke, Mbak Ci. Nah, ini kita isi ada 30 orang cewek-cewek. Dan ini si gimana, geng? Ini mau kemana kita, geng? Kalau salah tiga langsung mulai. Rabu itu berapa? Biar ada kenang-kenangan dari kita ya. Ini komandonya Mas Arif. Nah ini ya, kita rombongan Karang Taruna dari Bulu. Kilo idolane. Ini ibu-ibu negara Indonesia ini. Ini permainan dong ini, permainan dong ini. Ayo. Eh, kuyuk-kuyuk. Kita berangkat ke Jogja. Semoga perjalanan pada pagi hari ini kita lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan semuanya memuaskan. Sebelum kita berangkat, kita berdoa sejenak. Semoga dalam perjalanan kita nanti berjalan dengan lancar semuanya sampai kita kembali pulang ke rumah masing-masing. Liridho Safa'ati Rasulillah Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita perjalanan dulu ke lancar.
beginilah ya, kalau perjalanan menuju ke gunung itu memang seperti ini Bono. Jadi harus dipersiapkan dulu mobilnya sebelum rute ke gunung itu. Lah iki engko nek ora tak ngene engko apa dudu kenangan cah. Lah yo ngono Mbak Putri? Iya. Jangan lupa subscribe channel saya. Oke. Saya sudah punya channel ya. Oke, channelnya apa, Kak? Sepa Putri Wahyuni Tias. Bisa okay. Dicari. Oh, kemarin jane wis monet ke yo Mbak yo. Tinggal nganu nek tok yo, tak yo. Apa ke? Jam tayange tok tak yo. Nanggon aku tak onet-onet ke pokoke. Ya jane nak mau bar lewat tanggal 23 ya last bar jane. Nah ini jalan kelap-kelap begini. Tapi kalau sore menuju malam ada kasarana buah bukan. Aku jane menunggu ini Mas Fajar. Mas Fajar itu kru dari STJ dulu. Sekarang bawa Jaya Slamet bus pariwisata, kita sama-sama satu jalur. Tapi ini loh jalur. Ya mulai bareng-bareng ancang-ancang deh bolo. Kita kasih cara. Oh ini kayaknya pernah ikan sih ngeplok tahun ini. Ini gue rasa ini tadi. YouTuber kan. Biasanya ini burungnya enak-enak bocah. Kan ini sing. Pas sering gelorok ini gini kita ya. Paling nemen kan ini. Saya iki cat-cat. Amankan dulu untuk parahnya. Oke. Biasanya di sini ada konten kreator. Aku pernah soalnya pernah nonton video ini, aku pernah itu. Oh iya enak. Oh kali ini bocil buat ini buat iya biasanya ini gini enak. Baru nyampe satu lokasi di Puncak Becici Yogyakarta. Ini jam 10:30 ya. Kita baru nyampe satu lokasi dulu. Nanti habis ini kita ke pantai siang. Untuk malamnya kita lihat sunsetnya di Breksi nanti Bolo. Oke. Halo Mas Anang. Iya. Yeah. Meliburkan. Kita ini mana ini tempat dulu? Puncak Becici. Becici. Ya, bersama Karang Taruna. Asik. Ya, sekali-sekali healing kita ini agenda sudah bertahun-tahun yang baru bisa terlaksana. Ini untuk pintu masuknya di sini nih, Bondo. Oke. Ayo Mas Ben. Iya. Gembonge RT loro nih. Mister Saridan. Ate ngendi ki, Cak? Iya, Mas Mas Windu. Enggak. Aku tak vlog-e wae komen enak kenang-kenangane. Di sini ada pendoponya juga ini. Di sini ada musala, jadi kalau mau luhuran langsung jujuknya nih gini bolo.
sini jalannya gimana Mas Din? Jadi kamu jari batal, ora iso, aku rana kancane. Mbak Fitri aman? Aman, ready. Cameron Puncak Badici, oke lah. Wah, jadi kita bisa nyari tempat istirahat dulu. Kalau baru nyampe, kita istirahat, makan, oke. Yang penting kowe aman, Pit. Istirahat dulu bersama-sama di sini. Kita makan bareng. Istirahat makan dulu ya guys. Kita di Bukit Bojijin. Oke, kita lihat dulu seperti apa rekreasi di lokasi Bukit Bejiji ini. Gimana Mbak Mel, kita cari spot apa ini kira-kira ini? Kita akan mencari spot yang view-nya ada gunungan, terus ada rumah-rumah. Ini karena khusus untuk pemuda-pemudi dari duku kami, yaitu duku kita Krikil, Garangan, Wonosamudra, Boyolali Utara. Ini udah agenda sekitaran 5 tahunan ini, tapi baru terlaksana hari ini. Oke, kita untuk rute keduanya ada di Pantai Drini. Kita baru sampai jam 2, jadi bisa dibilang perjalanan hampir kurang lebih 1 jam. 1 jam itu dari Pohon Pinusan tadi. Jangan lupa kita beli pentol dulu, bro. Di sini ya, dekat sini papanya ini. Oke. Okay. Buat nyantai-nyantai di pantai sana dulu, nanti kan enak. Nih, pakai kuah gini kan merem panas. Yes. Ini ada apa, geng? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Masya Allah. Aki Santo. Jadi gawe. Gawe meja. Gawe gawe. Ha ha ha!
Buat jalan foto dulu. Jalan foto dulu, gak apa-apa. Buat dukungan ini, Bu. 1, 2, 3. Makasih. Dok, ini sih. Dok, mana foto nak mau? Cepat. Nanti ya? Ya. Hukuman, Mbak. Kita main game, Mbak. Boleh enggak? Ayo, cepat. Cepat. Ayo. Mbak, boleh lihat ini enggak? Apa-apa. Dan ini buat teman-teman saja, buat informasi, kalau mau ke sunset, kita ambil sunsetnya di sini, di Pantai Drini, itu kisaran jam 5-an, ya, 5 menuju setengah 6. Setengah 6 itu sudah mulai turun. Jadi sunsetnya di sini sekitaran setengah 6. Eh?